datang di channel Usrati Janati. Baiklah teman-teman, saya sekarang sedang berada di Luxor Temple atau dalam bahasa Arabnya Ma'bad Luxor. Dalam bahasa Indonesianya adalah Kuil Luxor. Pada hari ini saya sedang berada di sini. Lihat ada dua patung yang sedang berkunjung ya. Ramses Sani, nah Ramses kedua. Jadi Ramses Sani. Jadi ini adalah merupakan kuil yang mana dibangun oleh Amenhotep III, tempat peribadatan Firaun pada masa Amenhotep III, sekitar 1400 sebelum Masehi dibangun ini. Kemudian sebelum Amenhotep meninggal, ini belum rampung. Akhirnya dia meninggal 100 tahun kemudian dirampungkan oleh Ramses II. Dan alhamdulillah bisa dilihat sekarang rampung, dan nanti kita lihat ke dalam juga. Alhamdulillah sudah selesai pembangunannya oleh Ramses II. Jadi ini adalah salah satu kuil juga dari Ramses II. Apa saja yang akan kita lihat di dalamnya, tetap stay tune di channel Usrati Janati. Saya jelaskan, ini adalah gerbang ya, gerbang dari Ma'bad Luxor atau Kuil Luxor. Kita bisa lihat di sini ada tugu, kalau ini namanya obelix ya teman-teman. Itu tinggi sekali, yang mana pada zaman Mesir kuno ini obelix ini tidak memakai namanya besi. Maka betapa hebatnya atau betapa megahnya, canggihnya pada zaman Mesir kuno yang tidak memakai alat berat dan kemudian tidak memakai semacam alat berat. Maka ini adalah sebuah pertanyaan besar bagi kita, bagaimana zaman Firaun dulu, zaman Mesir kuno dulu membangun semua ini kerajaan yang sangat besar sekali. Kita lihat obelix ini ada dua, satu, dan harusnya sebelah kiri ini ada dua ya. Akan tetapi yang di sini telah di ada dua pendapat yang mengatakan obelix dua ini, satunya ini dijarah sama Perancis ketika Perancis menjajah Mesir. Ada juga yang mengatakan buah tangan dari raja ya, buah tangan dari raja Mesir waktu dulu itu. Makanya ada dua pendapat, tapi yang saya menurut saya benar itu dijarah ya oleh Perancis, dan sekarang ada di Perancis.
belakang saya ini terdapat masjid. Kita lihat di sini masjid yang dibangun pada zaman Bani Umayyah, bukan Bani Umayyah, Fatimiyah. Jadi dibangun pada zaman Fatimiyah, yang mana ini dibangun oleh seorang ulama yang terkenal, yaitu Abu Al-Haggag, Abu Al-Hujjat kalau bahasa usahanya, tapi bahasa Miyanya Abu Al-Haggag. Ini kita lihat di sini, masya Allah. Jadi kuil masjid ini dibangun di atas kuil, ya, di atas kuil perbatasan Fir'aun. Mari kita lihat ke depan. Kita lihat keindahan yang ke depan nanti. Kita lihat betapa megahnya pilar-pilar ini. Yang mana pilar ini tidak dibangun dengan ini, ya teman-teman, tidak dibangun oleh besi, tapi langsung dengan batu-batu yang memang batu ini sangat kuat sekali. Gitu. Mari. Adalah yang kita lihat pilar-pilar, coba lihat dari sana sampai sana ujung-ujung, ini berbentuk seperti letter U, ya. Ini adalah taman, yang mana taman ini dibuat oleh Ramses Hassani atau Ramses kedua. Ini terdapat totalnya adalah 32 pilar. Nah, dulu ini adalah taman, guys, taman Ramses kedua dulu. Jadi betapa besarnya taman dia dulu, dan pilar-pilarnya itu coba lihat di atas itu. Itu selain pilar, itu juga ada tulisan, ya, tulisan hieroglif atau tulisan yang memang itu berbentuk gambar pada masa zaman Mesir kuno, namanya tulisan hieroglif. Gitu, teman-teman. Salah satu keunikan yang terdapat dalam peradaban Mesir kuno adalah bidang keseniannya atau keunikan dari kesenihannya tersebut. Kalau zaman Mesir kuno, tulisannya itu bernama hieroglif, karena di setiap dinding ataupun di setiap pilar-pilar yang seperti kita belakang ini ataupun dimanapun bebatuan-bebatuan yang tertulisan hieroglif itu mempunyai makna dan mempunyai tujuan atau maksud yang bisa dibaca oleh arkeologi-arkeologi yang memang berkompeten di dalam bidang tersebut. Oke, sahabat Usrati Janati, mungkin sudah berlalu waktunya kita ujuk pamit. Maka inilah apa yang telah ada di video ini, keindahan kesenian yang sangat megah dan sangat bagus menurut saya, peninggalan zaman Mesir kuno, yang mana dengan keindahan dan kemegahan ini bukan berarti kita mengagungkan Fir'aun, tapi kita bisa mengambil hikmah apa saja yang perlu kita menjadi pelajaran tentang sejarah-sejarah atau cerita-cerita yang dalam Al-Quran banyak sekali kisah tentang Fir'aun. Cukup sekian, saya Zikla Fikrasa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.